biar fokus ya. Bapak Ibu mendengarkan dan melihat secara langsung apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Empat menit lagi. Silakan Bapak Ibu bisa share link Zoom yang sudah Bapak Ibu dapatkan untuk di share ke teman sejawat atau siapa aja yang berkenan mau bergabung bersama link webinar kita pagi ini. Utamakan guru BK ya, karena temanya BK pada pagi hari ini berkenaan dengan Hari Guru Nasional. Tiga menit lagi. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Bu Eni dan Bapak Lukmana ya, yang kami hormati. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang sudah hadir berkenan bergabung dengan kita pagi ini. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa bergabung bersilaturahmi dalam dunia maya ya. Kegiatan webinar PMPTK Penjas dan BK. Kegiatan webinar kita pagi ini adalah rangkaian dari kegiatan webinar yang sudah kita rancang dari 6 bulan kebelakang sampai dengan nanti akhir tahun, di akhir Desember. Dan spesial sekali pagi ini webinar kita dikarenakan bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru, tentunya pada peserta yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Tetaplah mengabdi untuk anak negeri,
untuk masa depan bangsa semakin jaya. Wujudkan merdeka belajar, menggali potensi bangsa, melukis masa depan lebih cemerlang. Tetap semangat guru-guruku, kami bangga dengan sesuai dengan tema Hari Guru kita pada tanggal 25 November 2021. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Baik, sahabat sehati, sehat dan empati. Mohon maaf kami tidak bisa menyapa satu-satu Bapak Ibu karena saking banyaknya peserta yang hadir pada pagi ini. Kami mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa nanti di akhir webinar kita, ya, setelah sesi tanya jawab, Bapak Ibu akan berikan link daftar hadir. Daftar hadir itu nantinya akan langsung langsung mengisi sertifikat Bapak Ibu dan terkirim langsung melalui email Bapak Ibu semuanya. Untuk itu mohon Bapak Ibu berhati-hati dalam mengisi daftar hadir, ya, karena daftar hadir itu akan sekali Bapak Ibu mengisi dan tidak mungkin untuk dua kali, ya, dalam satu orang mengisi dua kali daftar hadir. Kan tidak bisa dalam sistem kami. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat sehati, sehat dan empati, pastikan ya menulis identitas Bapak Ibu secara benar seperti terlihat dalam share screen kami. Tulisan nama lengkap dengan benar, contoh ya penulisannya ya. Nama ya. Paling atas nanti Bapak Ibu akan mencantumkan atau menulis email Bapak Ibu. Kemudian setelah itu nama, penulisan nama, mohon jangan sampai salah ya, karena ini berakibat kesalahan pada sertifikat Bapak Ibu nanti. Kesalahan penulisan dalam daftar hadir nanti berpengaruh langsung kepada kesan identitas dalam sertifikat yang Bapak Ibu terima. Kami panitia tidak bisa menerbitkan kembali sertifikat Bapak Ibu yang sudah kami terbitkan. Tidak ada penerbitan dua kali sertifikat ya untuk nama yang sama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat sehati, sehat dan empati. Alhamdulillah ya, kita semua gabung sudah 206 nih, sebelum dimulai 206 peserta bergabung bersama kami. Ya. Dan berikutnya bahwa spesial pada Hari Guru Nasional ini, panitia akan memberikan souvenir ya khusus di Hari Guru Nasional ini. Nantinya bagi Bapak Ibu yang dipilih oleh moderator, tiga penanya yang dipilih oleh moderator, tiga penanya pertama ya melalui raise hand atau kolom chat atau kolom QA, yang akan dipilih oleh moderator nantinya akan mendapatkan souvenir menarik dari P4TK Penjas NBK yang akan dikirim langsung ke alamat Bapak Ibu semua yang terpilih. Ya. Untuk itu, nanti setelah dipastikan Bapak Ibu yang mendapatkan souvenir itu, Bapak Ibu langsung mencantumkan nomor kontak Bapak Ibu semua agar panitia bisa menghubungi langsung Bapak Ibu melalui chat atau ditelepon langsung melalui panitia ya. Bapak Ibu yang kami hormati,
Bapak Ibu sahabat sehati, sehat dan empati. Kita akan bersama satu jam ke depan, ya. Materi akan disampaikan satu jam ke depan dan 30 menit berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kita akan dipandu oleh moderator, ya. Sekarang saya perkenalkan moderator kita. Kita perkenalkan Bapak Lukmana Yuda Adi Pramana, MPD. Selamat bergabung, Bapak Lukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lukmana. Pagi. Bisa mendengar suara saya? Siap. Siap. Bisa. Jelas. Jelas ya. Ya. Saya menyapa Bapak dan Ibu. Selamat. Ibu. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Baik. Dan narasumber kita yang akan mendampingi Bapak Ibu ya selama 1 jam 30 menit ke depan adalah Ibu Eni Usmawati ya. Beliau adalah Duda Suara Penjas, Duda Suara BK, BPTK Penjas dan BK. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Sehat Bu Eni? Alhamdulillah sehat Pak Ovik. Sehat. Ya, suara saya jelas. Baik, Pak. Baik Bapak Ibu. Jelas jelas Bu Eni. Alhamdulillah kita segera semuanya ya sehat ya. Meskipun dalam tempat yang berbeda ya, kita bisa dipertemukan dalam Zoom webinar P4TK Penjas MBK. Spesial pagi ini adalah karena pagi ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat sehati, sehat dan empati, kami sampaikan sekali lagi tema kita pagi ini adalah peran guru BK di era revolusi industri 4.0. Apa itu 4.0 nanti akan disampaikan secara detail. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan sebagai pembuka. Kami langsung akan serahkan link ini kepada moderator. Sekian dari saya. Silakan Bapak Lukmana Yuda Adi Pramana. Kami serahkan untuk memandu webinar kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek lagi, bisa didengar suara saya Pak Rafiq? Siap, siap. Sangat jelas. Ya, sangat jelas. Sangat jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Pak Mas Rafiq yang telah memberikan waktu kepada saya untuk membersamai Bapak dan Ibu guru, sahabat sehati, sahabat sehat dan empati di acara webinar, yaitu rangkaian dari acara webinar P4TK Penjas dan BK. Dan tak lupa pula saya ucapkan juga terima kasih kepada tim panitia yang dalam dikomandoi oleh yang telah menyiapkan perangkat webinar sehingga kegiatan pada webinar kali ini terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita semua dapat bersua ya Bapak dan Ibu pada forum virtual ini dalam acara webinar. Sahabat sehati, sahabat sehat dan empati, perkenalkan ya, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Arobek. Saya ulangi lagi, nama saya Lukmana Yuda Adi Pramana, saya bekerja di P4TK Penjas dan BK bersama dengan Ibu Eni dan Pak Bik. Ya, pada kesempatan ini saya diberikan
mandat atau amanah atau diberikan tugas ya sebagai moderator untuk mengawal kegiatan webinar ini. Harapan kami semoga acara ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala. Mudah-mudahan kami sebagai pelaksana kegiatan ini juga tidak terkendala terkait dengan koneksi internetnya ya, terutama Bu Eni ya sebagai pemateri utama, jadi mudah-mudahan tetap internetnya tetap terjaga dengan baik ya Pak Bu Eni ya. Ya Pak. Ini begitu. Jadi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses, itu harapan kami semua dan harapan kita semua ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, sahabat sehati, sahabat sehat dan empati ya. Webinar ini pada hari ini bertepatan dengan hari spesial Bapak dan Ibu. Karena apa spesial ya? Karena pas tepat hari ini Bapak dan Ibu berulang tahun, Bapak Ibu Guru ya, berulang tahun. Selamat Hari Guru Nasional Bapak dan Ibu. Dengan semangat atau tema pada kali ini adalah Mari Bergerak Dengan Hati, Pulihkan Pendidikan. Ya, itu pesan ya, itu mungkin pesan dari beliau-beliau yang di atas, bahwa kita merasakan ya Bapak Ibu, sahabat sehati, bahwa dua tahun ini kita merasakan ada musibah yang mendera kami ya, kita semua ya, yang sangat luar biasa sehingga memporak-porandakan segi kehidupan kita, tidak lupa juga dunia pendidikan kita, itu Bapak dan Ibu. Maka dengan momen Hari Guru Nasional ini, semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan semakin jaya ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Guru untuk guru-guru luar biasa yang telah menjadi cahaya, penuntun, dan selalu menginspirasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sekali lagi, selamat dan sukses guru Indonesia, dan jayalah pendidikan Indonesia. Demikian ya Bapak-Ibu, harapan kami dan harapan kita semua. Bapak dan Ibu, sahabat sehati, terima kasih ya yang sudah setia dengan kami, bersama kami, dengan kegiatan webinar yang disiapkan oleh PMPTK Penjasbika, yang untuk bulan ini kita memang bertemakan Hari Guru Nasional, dan sudah untuk webinar kali ini webinar yang terakhir ya di bulan sekarang. Jadi kami tim penyelenggara mudah-mudahan untuk kegiatan webinar ini bisa dimaknai bahwa kegiatan ini akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu tetap setia dengan kehadiran kami. Di sini sudah hadir pemateri yang luar biasa. Kenapa luar biasa Bapak dan Ibu? Karena beliau ini adalah salah satu Wida Aswara P4TK Penjasmika, Wida Aswara PK ya, yang sudah malang melintang di dunia perwebinaran ya, WNI. Beliau juga sering diundang di lembaga lain, bahkan di kementerian lain, untuk sharing ilmu kebekaannya. Karena kami sering melihat Bu Eni ini sering sekali, padat sekali untuk kegiatan webinarnya. Oke, saya izin terlebih dahulu untuk menyapa Ibu Eni. Ibu Eni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ceria sekali ini Bu Eni ya, semangat ya. Posisi di mana ya Bu Eni ini? Harus semangat. Semangat. Posisi di mana Ibu Eni? Saya ada di suatu tempat. Sama dong. Aku juga di sini di Pontianak, ditinggal teman-teman. Tapi nggak apa-apa, demi Bapak dan Ibu kami siap untuk menunda keberangkatan kami untuk menemani Bapak dan Ibu sekalian di acara webinar ini.
Kami akan membersamai Bapak dan Ibu bersama dengan Ibu Eni. Bapak Ibu, kalau belum mengenal beliaunya ini, nanti kami akan share screen ya. Ya, mudah-mudahan lancar sendirinya Bu Eni ini. Nanti saya coba ya. Kalau tidak bisa nanti tolong Bu Eni yang share ya. Saya coba dulu share screen-nya. Mana ya? Tadi udah nyoba kan Pak, udah bisa ya? Iya, tapi hilang lagi nih. Hilang. Saya cari dulu ya. Saya cari, ternyata hilang lagi nih file-nya. Saya bantu dari sini aja ya. Sebentar, saya buka dulu. Sebentar ya Bapak Ibu nih, laptopnya ternyata. Apa nanti diperkenalkan Bu Eni? Ini saya sebentar. Yang share Pak Yuda yang bacakan. Iya boleh. Oke. Okay. Ini ya Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu Eni atas bantuannya. Ya Bapak Ibu yang belum sempat mengenal beliaunya ini. Beliau ini luar biasa loh Bapak Ibu. Sudah kemana-mana, ya semua kemana-mana sudah. Kemana-mana. Padat sekali untuk waktunya, sehingga kami kesulitan untuk mengajak beliau ini untuk webinar. Luar biasa. Ya, nama beliau adalah Bu Eni Ismawati, MPD. Beliau adalah Widya Suara Pinjas dan BK. Tepatnya Widya Suara BK ya. BK nomor HP-nya Bapak dan Ibu, kalau nanti suatu saat nanti Bapak dan Ibu membutuhkan informasi terkait dengan BK dan apapun ilmunya nanti bisa sharing di 0856 485 32987. Ya. Oke ya. Emailnya eni.ismawati@kemdikbud.go.id. Beliau adalah narasumber pelatih internasional Bapak dan Ibu tingkat Asia di Brunei Darussalam, pernah ya, Malaysia, Filipina, terus sebagai core trainer dan master trainer di UNICEF, instruktur nasional pendidikan sekolah menengah di PSP, di program sekolah penggerak ya, apa pendidikan sekolah penggerak ya. Terus tim ahli PSP pendidikan sekolah penggerak. Oke, lanjut Bu Eni. Nah, beliau juga berkontribusi banyak terkait dengan penulisan ya. Beliau penyusun modul bahan ajar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini untuk perjanjian kerja P3K nih, beliau juga ikut kontribusi menyusun modulnya sebagai tim penyusun modul dan model guru penggerak bimbingan dan konseling. Ya, ini ahlinya beliaunya. Sebagai editor jurnal Widya Suara di Lembaga Administrasi Negara. Ya, di LAN. Sebagai tim pengembang modul pendidikan keterampilan hidup di PHK, di PKH ya. PKH UNICEF. Sorry Bu Eni. Sebagai tim penyusun modul high model thinking skill HOT dalam bimbingan dan konseling, sebagai tim pengembang modul trauma healing pasca bencana. Lanjut Bu Eni. Lanjut. Nah, untuk pendidikannya, pendidikan formalnya ini beliau S1 Universitas Negeri Surabaya, UNESA. S2-nya di Universitas Negeri Malang ya, UM. S3 UPI Bandung. Saat ini beliau sedang berjuang untuk mendapatkan S3-nya. Mudah-mudahan lancar ya Bu Eni ya di sela-sela kesibukan pekerjaan di sini masih harus berjuang untuk meraih S3-nya. Semoga sukses Bu Eni.
Amin. Si beliau adalah widyaswara berprestasi tingkat nasional peringkat 2, luar biasa sekali ini. Ini sebetulnya widyaswara dari kita yang bersanding dengan kementerian lain ya, kementerian lain di sana. Bu ini salah satu yang terpilih untuk menjadi peringkat kedua. Beasiswa student exchange apapun ya, berupa University of Thailand. Oh, itu ya. Beasiswa kuliah kewenangan tambahan KKT Inklusi Indonesia dan menjadi pendamping sekolah inklusi di Jawa Timur. Nah, ini sebelum menjadi widyaswara nih Bapak dan Ibu. Nah, sebelum saya kenal ini Ibu. Bu Eni ini sudah sebagai dosen di Universitas Terbuka UT Surabaya. Terus mana Bu Eni itu? Unugiri Jawa Timur, Stai Atat Nawir Jawa Timur. Pengelola pusat belajar BBG Action Mobil Cepu Jawa Timur, luar biasa ini. Jadi Mbak Bu Eni sebelum jadi duta suara juga sudah banyak ya prestasinya yang sudah. Jadi Bapak dan Ibu tidak salah lagi bahwa webinar kali ini Bapak Ibu akan diberikan informasi kait dengan apa yang nanti Bapak Ibu terima di kegiatan kali ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk kegiatan kali ini, ya temanya adalah peran guru BK di era revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana dan mengapa guru harus berperan aktif di era revolusi industri 4.0? Nanti akan dikupas tuntas oleh pemateri yang handal ini pada siang hari ini ya. Durasi waktunya Bapak Ibu tadi sudah diinformasikan oleh Pak Opik 1,5 jam, tapi sudah kita ambil ya kegiatan tadi. Mudah-mudahan untuk materi tidak berkurang ya, tetap 1 jam untuk terkait dengan pertanyaan. Nanti kita sediakan waktu 30 menit ya, jadi Bapak dan Ibu bisa melalui Q&A di resen atau di chat. Nanti tadi sudah dijelaskan, tadi saya sebetulnya mau ini Pak Opik mau menjelaskan nanti saja ya terakhir ya, tapi Pak Opik sudah membuka informasi bahwa nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan sesuatu yang spesial, tapi nanti sebetulnya ketika nanti Bapak dan Ibu sudah pada posisi melakukan pada sesi pertanyaan, tapi tidak apa. Ya Bapak itu, Bapak ini hari spesial, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sesi spesial dari kami. Dengan Bapak dan Ibu, sahabat sehati, sahabat sehat, dan empati ya. Luar biasa ini slogan dari empati kami kita. Mudah-mudahan kita sehat dan selalu empati sama rekan sejawat dan teman-teman dan segalanya, saudara-saudara semuanya. Mari kita simak Bapak dan Ibu paparan materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Kepada Ibu Eni, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Lukmana Yuda, luar biasa sekali semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahi sadari wa yasirili amri wa hlub datang lisan ya fawli birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari spesial ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat sahabat sehati, sehat dan empati. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Sekali lagi, selamat Hari Guru. Tanpamu, apa jadinya aku? Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, panitia dari P4TK Penjas BK, berkat kerja keras beliau-beliau ini, acara ini bisa terselenggara. Ada Pak Ufik selaku host, Mbak Dona dan tim, dan khususnya Bapak Lukmana Yuda selaku moderator.
Dan tidak lupa saya sapa sahabat-sahabat PK seluruh Nusantara, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui YouTube. Mohon maaf tidak bisa saya sebut nama satu per satu. Suatu kehormatan bagi saya bisa bertatap maya dengan Bapak-Ibu semua. Sahabat sehati, sehat dan empati, seperti kita ketahui bersama bahwa kita sekarang memasuki era baru, yakni era revolusi industri 4.0 atau 4.0, era di mana terjadi perubahan besar-besaran melalui kemajuan teknologi yang ditandai oleh hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan era digital yang terjadi di berbagai bidang. Perubahan pada era ini memiliki dampak hampir di seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, dan khususnya aspek diri seorang atau pribadi ya. Dan ini pun sudah berpengaruh, perubahan ini berpengaruh pada kalangan baik dewasa, remaja, dari TK sampai SD, ya, sampai SMA, semua kalangan. Nah, seperti apa sih Bapak Ibu yang harus kita persiapkan gitu ya? Karena dengan adanya era revolusi industri ini, banyak sekali sikap-sikap yang muncul seperti kecanduan gadget ya, cyberbullying, atau bahkan turunnya moral atau akhlak ya. Nah, ini sudah sepatutnya guru BK harus berkolaborasi, memikirkan upaya yang tepat dalam menghadapi perubahan-perubahan perilaku siswa di era 4.0 ini. Karena apabila tidak segera ditangani dengan serius, maka akan berdampak pada hancurnya sikap, moral, dan akhlak siswa. Dan tak jarang kita menemukan masalah tersebut dalam dunia pendidikan. Mohon izin saya share screen Bapak-Ibu ya. Okay. Jadi apa sih peran guru BK di era revolusi industri 4.0 ini? Ya, seperti hasil diskusi saya dengan beberapa guru BK Bapak Ibu pada saat pelatihan ya. Ini sebelum kita ke era revolusi industri, kita harus mengkaji dulu permasalahan-permasalahan apa sih yang kira-kira terjadi di dunia pendidikan khususnya dalam bimbingan konseling. Ya. Di antaranya latar belakang pendidikan guru BK ya atau guru pembimbing atau konselor yang umumnya ini bukan berasal dari BK. Ya. Ini hasil sharing dengan beberapa peserta Bapak Ibu ya, bahwa di sekolahnya ya, dan saya yakin di sekolah Bapak Ibu ya, walaupun tidak semuanya pasti ada yang bukan lulusan bimbingan dan konseling gitu ya. Lalu yang kedua, banyak guru pembimbing membuat pendekatan yang jauh menyimpang dari teknik konseling. Nah, ini Bapak Ibu ya. Biasanya kalau konseling ini Bapak Ibu lebih banyak ke nasihat. Ya, kita tidak apa ya istilahnya ya. Agak bingung membedakan antara nasihat dengan konseling. Ya, padahal kalau konseling itu kan ada teknik-teknik, ada pendekatan gitu ya. Kalau nasihat ya sekedar kita memberikan nasihat kepada peserta didik gitu ya. Lalu yang ketiga, adanya sarana dan prasarana pendukung yang kurang ya. Jadi contohnya ruang BK ya, masih belum adanya ruang BK. Terus apalagi ada yang mungkin dalam home visit juga masih kesulitan karena mungkin tidak difasilitasi untuk transportasinya gitu ya. Nah, itu masih terjadi di beberapa sekolah. Ini ya Bapak Ibu ya, kendala-kendala pelaksanaan konseling di sekolah. Nah, ini sebaran data guru PJOK dan guru BK. Ya, kenapa kita PJOK dan BK ya? Karena memang di PM4TK ini Bapak Ibu ada dua ya, ada PJOK dan ada BK ya. Jadi bersinergi antara dua bidang ini. Harapannya dari PJOK, dari Penjas ini memberikan sentuhan dari segi fisik ya. Kalau BK itu dari segi psikologisnya. Makanya di sini kami sebut sahabat sehati ya. Dari Penjasnya sehat, dari BK-nya empati. Ya, ini sangat pas sekali Bapak Ibu ya.
Nah, ini jumlah guru yang kita peroleh sumbernya dari GTK di Oktober 2019 ya. Dari guru BK 43.887. Itu yang bersertifikat S1 BK itu baru hampir 50% separuhnya ya. Sekitar 26.357. Nah, yang belum bersertifikat S1 itu 17.070. Yang belum S1 ini sekitar 460 ya. Ini data yang kami peroleh Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa saja sih yang harus kita persiapkan ya menghadapi era revolusi industri 4.0 atau era society 5.0. Yang mana di sini sangat dituntut profesionalisme kita sebagai guru BK. Di antaranya kita perlu dibekali yang namanya 4C, 4C. Ya, tapi sekarang tidak cukup 4C Bapak Ibu ya. Ada 6C sekarang, ditambah dengan computation, logic, dan compassion. Kalau awalnya hanya ada 4C ini, komunikasi, kolaborasi, creativity, critical thinking, ya. Dan sekarang di era 4.0 atau era 5.0, 5.0, ini ditambah dengan kemampuan computation logic. Contohnya, Bapak Ibu menerapkan cyber counseling. Ya, terutama di masa PJJ ini Bapak Ibu ya. Bagaimana guru BK dituntut untuk kreatif. Ya. Tidak ada alasan ya bahwa ini PJJ muridnya libur ya, tidak ada murid di sekolah. Nah, itu bukan berarti kalau tidak ada murid di sekolah terus layanan BK berhenti. Terus pembelajaran berhenti gitu ya. Nah, di sini justru Bapak Ibu dituntut bagaimana Bapak Ibu kreatif memanfaatkan media-media yang ada. Ya, contohnya menggunakan cyber counseling. Lalu menggunakan Google Play Store untuk rencana harian, rencana bimbingan karir ya. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan Google Calendar ya, tes potensi akademik, tes psikologi, superlink dan sebagainya, aplikasi alat ungkap masalah PTSDL, otomatisasi data. Nah, kita sangat-sangat dibutuh kemampuan untuk computation logic. Ya, kemampuan untuk literasi digital kita harus senantiasa ditambah Bapak Ibu ya, agar layanan bimbingan konseling ini tetap berjalan, pembelajaran juga tetap berjalan sehingga tidak terjadi yang namanya learning loss ya atau loss learning. Nah, Bapak Ibu harus kreatif ya. Lalu yang terakhir ditambah lagi dengan kemampuan compassion, yaitu kemampuan untuk menerima diri sendiri. Bagaimana seorang konselor bisa menerima konseli kalau konselornya tidak bisa menerima diri sendiri? Contoh saja, misalkan di rumah ada masalah, ya. Kalau dia tidak memiliki compassion, masalah ini dibawa ke ruang konseling sehingga kalau ada peserta didik yang mau curhat langsung ditolak karena dia apa? Kebawa suasana di rumah, mungkin ada masalah, ada siswa mau curhat, ntar ya Ibu lagi suntuk, lagi banyak masalah juga gitu. Nah, ini kan berarti Bapak Ibu tidak memiliki compassion gitu ya. Padahal kita dituntut untuk sebagai guru BK kita harus profesional gitu ya. Kalau siswa sudah ditolak seperti ini, dia mau datang ke ruang BK juga sudah istilahnya kapok Bapak Ibu ya, cerah gitu ya, udah nggak mau lagi gitu. Kemarin saya sudah ditolak gitu. Kalau siswa sudah ditolak seperti ini, dia bingung mau ngomong ke siapa. Nah, akhirnya kemana pelariannya Bapak Ibu ya? Akhirnya ada terjadi salah pergaulan dan lain-lain gitu ya, karena tidak ada yang mengarahkan konseling. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tantangan pendidikan di era society 5.0. Ini ada sedikit video ya, video tentang kecanggihan teknologi. Thank you.
Jadi itu tadi kecanggihan teknologi tidak menutup kemungkinan juga beberapa tahun yang akan datang kita juga akan bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saat ini itu membuktikan Bapak Ibu ya bahwa tenaga manusia itu sudah banyak digantikan oleh mesin di era disrupsi teknologi ini. Kalau pembelajaran seperti itu ya, pasti peserta didik kita ya pasti akan bersemangat ya. Tidak bosan, tidak hanya guru menjelaskan saja ya, tapi ada aplikasi-aplikasi yang menarik gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa era disrupsi sudah datang ya. Sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Di sini Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Karena kalau kita tidak menambah kualitas keterampilan, ya tidak menambah kemampuan digital, ya maka akan tergantikan dengan mesin itu tadi, Bapak Ibu. Ya. Dan 50% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap semakin lebar. Ya. Ini perjalanan era revolusi dimulai dari era 1.0, Bapak Ibu, saat itu ditemukan mesin uap. Adanya industri tekstil dan kapal, lalu di era 2.0 ada revolusi teknologi abad ke-20, di situ mulai menemukan tenaga listrik, telepon, mobil, pesawat, ya. Dan di era 3.0 mulai mengenal mesin atau komputer pertama kali, ini yang memecahkan kode Nazi Jerman bernama Colossus, ya. Namun saat itu komputer itu masih besar, Bapak Ibu, ya. Itu ukurannya sangat besar, 1.800 watt. Ya. Mungkin kalau box-nya itu ukuran pickup itu Bapak Ibu ya, pickup yang ada box-nya itu sekitar segituan ya, komputer pertama kali yang muncul ya, dan wattnya juga sangat besar. Nah itu berkembang menjadi penemuan chip ya, untuk semakin ukurannya semakin kecil ya dan semakin canggih ya sampai sekarang ini era 4.0 atau 21 sudah mulai mengenal komputer, internet, ya penggabungan otomatisasi dengan cyber, mengubah banyak bidang kehidupan ekonomi sampai gaya hidup, termasuk sekarang sudah ada laptop, ya bahkan ada yang laptop kecil touchscreen itu ya, itu dan sampai di era 5.0 ini diawali di Jepang pada tanggal 21 Juni yang mana di Jepang ini Bapak Ibu era teknologi ya, teknologi di Jepang itu sudah menjadi bagian dari manusia. Contoh medical record untuk kesehatan ya, itu sudah menggunakan aplikasi ya. Terus artificial intelligence, kecerdasan-kecerdasan buatan,
robot ya, banyak menggunakan robot untuk merawat pemeliharaan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya ya. Nah, ini fenomena di era revolusi industri 4.0 yang mana sudah muncul big data atau mahadata. Pesan Mas Menteri, sistem pendidikan terbaru ini sangat membutuhkan guru BK ya, karena sudah muncul berbagai macam artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, era-era disrupsi. Jadi peluang inovasi di bidang pengetahuan ya, dan muncul unicorn, perusahaan-perusahaan ya. Unicorn itu perusahaan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar ya, di Amerika Serikat ya. Sehingga muncul perusahaan-perusahaan startup, contoh aplikasi Gojek miliknya Mas Menteri ini Bapak Ibu ya. Terus nah ini Gojek ini tertinggi pertama, startup-nya 4,8 miliar US dollar dan semakin meroket setelah Google dan JD melibatkan investasinya. Tokopedia ini sekitar 7 miliar dolar, Traveloka 2 miliar US dollar, Traveloka 61 triliun, Bukalapak 1 miliar US dollar. Dan saat ini pasti lebih banyak lagi Bapak Ibu ya yang bisa mengalahkan aplikasi-aplikasi ini. Nah, dengan itu Bapak Ibu, sebanyak 52,6 juta lapangan kerja di Indonesia ini terancam tergantikan oleh sistem otomatis ya. Karena tenaga manusia sudah banyak digantikan oleh mesin ya. Untuk itu perlu kita bekali diri ya, kita bekali peserta didik kita dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki untuk menyambut menyongsong abad 21. Di antaranya adalah pendidikan karakter, literasi, dan kompetensi-kompetensi. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti atau pernah memahami, mempelajari ya bagaimana sih penerapan pendidikan karakter ya melalui PPK, penguatan pendidikan karakter. Kalau dikaji ada 5 nilai utama pendidikan karakter ya, mulai dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Ditambah lagi dengan kecakapan di bidang literasi. Kalau kita membahas literasi, itu tidak hanya baca tulis. Ada 6 bentuk literasi, mulai dari literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Ya, nah ini literasi digital, literasi IT, ini selalu harus kita tingkatkan kemampuan di bidang kemampuan literasi digital itu. Dan literasi yang lain, gitu ya. Dan ditambah kompetensi, porsi. Tadi yang saya sebutkan ada ditambah 2 lagi Bapak Ibu ya. Kalau di sini porsi, berpikir kritis, creativity, komunikasi, kolaborasi ya. Ditambah tadi computation logic dan compassion ya. Jadi inilah keterampilan-keterampilan yang perlu dibekali oleh seorang guru ya. Baik oleh guru itu sendiri dan dibekalkan kepada peserta didik. Kita perlu membekali peserta didik kita dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Karena selama ini Bapak-Ibu di sekolah-sekolah itu sepertinya hanya mengedepankan faktor ini Bapak-Ibu ya, faktor akademik saja. Ya, banyak sekali sekolah-sekolah itu yang lebih cemas, lebih bingung kalau peserta didiknya tidak punya prestasi, nilainya tidak bagus, ketimbang peserta didiknya itu tidak bisa memiliki karakter yang baik gitu ya. Padahal karakter ini sangat penting ya dan perlu ditanamkan di terutama di sekolah-sekolah ya dan di rumah, karena pendidikan pertama kali adalah rumah ya, orang tua. Ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Lalu bapaknya apa perannya? Kalau ibu sebagai sekolah ya, tentunya bapaknya ya sebagai kepala sekolah gitu ya. Jangan semuanya diserahkan kepada si ibu. Gitu ya. Jadi inilah perlunya penanaman pendidikan
karakter, ya. Lalu literasi. Nah, ini banyak sekali guru-guru yang bertanya, ya, Bu, karakter, ya, karakter terutama ini. RPL yang berkarakter itu seperti apa? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ya, karena ada beberapa guru BK, ya, yang dituntut untuk menyusun RPL yang berkarakter, yang di dalamnya ada literasi juga, gitu, ya. Nah, ini kira-kira bagaimana, Bapak-Ibu? Ya, sebenarnya ini Bapak-Ibu sudah melakukan, gitu ya, sudah dilakukan kegiatan penanaman pendidikan karakter, literasi. Namun kadang kita belum menyadari, ya, oh, yang kita lakukan ini ternyata implementasi dari pendidikan karakter. Contoh, Bapak-Ibu mengajak peserta didik berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, itu sudah bagian dari penanaman pendidikan karakter. Itu masuk aspek mana? Religius, ya, aspek religius. Nah, itu kan ditulis di RPL, Bapak Ibu, ya, RPL yang Bapak Ibu buat sebelum kegiatan dimulai, langkah-langkah itu kan ditulis mengajak peserta didik untuk berdoa. Nah, itu RPL-nya sudah berkarakter. Nah, itu baru satu contoh. Tentunya di RPL itu banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa diinsertkan pendidikan karakter ini dan literasi-literasi ini, ya, mengajak membaca, mengajak anak-anak untuk browsing di internet. Nah, itu masuk dari literasi digital, ya. Lalu mengajak siswa untuk berpikir kritis, kreatif, ya, komunikasi dan kolaborasi. Nah, sekarang tidak cukup Bapak Ibu hanya pendidikan karakter, literasi dan kompetensi. Sekarang ditambah lagi dengan profil pelajar Pancasila P3. Ya, kalau profil pelajar Pancasila ini pengembangnya adalah Mas Menteri Pak Nadiem Makarim, karena ini bagian dari guru penggerak. Harapannya dari program guru penggerak ini bisa menghasilkan atau outputnya adalah pelajar yang bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini, dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkepindikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, ya. Kalau pendidikan karakter itu pencetusnya adalah Presiden Jokowi melalui Nawacita, ya. Tuh. Nah, lalu ini, ya, profil peserta didik yang diinginkan dalam P3, profil pelajar Pancasila ini, ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, misalkan di situ akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Lalu berkebinekaan global, ya, bergotong royong. Ini kira-kira bagaimana guru BK mengimplementasikan kegiatan ini? Ya. Ini saya pernah melihat salah satu contoh Bapak Ibu kegiatan di sekolah, kegiatan guru BK itu memberikan layanan informasi kepada peserta didik tentang bahayanya sex bebas atau sex education. Apa sih yang dilakukan oleh guru BK di situ? Ya, ternyata guru BK ini Bapak Ibu menanamkan aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini benar-benar diterapkan kepada sang anak, ya, kepada anak-anak, sehingga mereka mempunyai sikap yang takut. Kalau mereka melakukan hubungan seks bebas, itu dosanya seperti apa? Nah, itu sudah ditanamkan sejak dini oleh guru itu, ya, baik melalui hafalan-hafalan hadis, ya, tentang bahayanya seks bebas itu, gitu, ya. Sehingga sejak dini siswa itu sudah memiliki rasa takut. Saya tidak berani melakukan ini karena menurut ibu A, ya, menurut Pak Yuda, misalkan Pak Lukmana Yuda, ternyata itu nggak boleh. Nah, ini harus ditanamkan sejak dini, Bapak Ibu, ya. Itu contoh dalam penerapan pengetahuan bagaimana bahayanya seks bebas. Nah, selain aspek religius, tentunya siswa juga perlu, Bapak Ibu, dibekali pengetahuan-pengetahuan, gitu, ya, pemahaman diri, ya, mengenali anggota-anggota tubuhnya, mana yang boleh disentuh oleh orang lain, mana yang tidak boleh. Remaja harus tahu perkembangan pribadinya, gitu, ya, bahwa kalau perempuan itu sudah mengalami menstruasi, kalau anak laki-laki di tahap remaja sudah mengalami yang namanya
mimpi basah gitu ya. Kalau sudah menstruasi berarti dia sudah memproduksi sel telur, maka hubungan dengan lawan jenis itu harus dihati-hati. Itu Bapak Ibu ya, tugas dari guru BK. Bisa bekerja sama dengan guru biologi misalkan, atau mendatangkan dari lembaga-lembaga kesehatan, Puskesmas, Dinkes. Dan sekarang ini banyak sekali Bapak Ibu program-program ya dari Dinas Kesehatan ya. Saya juga sering diminta itu oleh Dinkes, oleh Kemenkes, Bapak Ibu ya, program-program kami bersama WI untuk mensosialisasikan ya bahaya pernikahan dini, bahaya seks bebas ya, itu sangat penting ditanamkan kepada anak sejak dini gitu ya. Karena di Indonesia ini Bapak Ibu kalau membahas, mohon maaf ya, kalau membahas seks itu dianggap sesuatu yang sangat tabu. Kadang anak-anak mau tanya itu bingung, mau tanya ke siapa. Ya, pada orang tuanya dia canggung, orang tuanya tidak terbuka. Pada gurunya, gurunya juga cuek. Ya, guru BK-nya bukan sahabat siswa, tapi malah sebagai polisi sekolah. Ditakuti anak-anak. Sehingga anak-anak ini bingung. Ya, ada masalah, mau bertanya ke siapa. Pengalaman saya sebagai guru BK, Bapak-Ibu, ya, ada anak SMP itu pakai pembalut, ada yang masih kebalik. Nah, itu penting Bapak Ibu ya, itu bagian dari sex education. Ya, perlu diberikan kepada sejak dini kepada anak. Kalau dia menstruasi apa saja sih yang harus diperhatikan gitu. Gimana caranya biar kebersihan itu dijaga, cara membuang pembalut, cara memakai pembalut seperti apa, berapa jam sekali harus diganti. Itu bagian dari sex education. Jadi kalau kita membahas sex education tidak hanya itu hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi artinya sangat luas. Termasuk ada pertanyaan anak SMP, Bu, hubungan seks satu kali apakah bisa hamil? Nah, ini menunjukkan bahwa sex education itu sangat penting ya. Kita berikan layanan informasi ke anak-anak gitu ya, sehingga tidak ada yang namanya seks bebas, terus pernikahan dini, hamil di luar nikah, resiko-resikonya sudah kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya. Itu sekilas Bapak Ibu ya, terkait bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila pendidikan karakter di sekolah gitu. Ya, bisa juga lewat salinan kemitraan keluarga, sekolah, masyarakat gitu ya. Lewat parenting ya, diberikan layanan-layanan informasi baik kepada anak maupun ke orang tua. Bisa bekerja sama dengan, kalau tadi misalkan layanan kesehatan ya, dengan Dinkes, dengan Puskesmas gitu ya. Bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kira-kira masalahnya di bidang apa? Gitu. Kalau studi lanjut ya bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri, bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah lanjutan gitu ya. Nah, untuk penerapan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila ini diawali dengan diajarkan terlebih dahulu. Diajarkan, setelah itu dibiasakan, dilatih konsisten sehingga menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi budaya, dan terjadi perubahan paradigma serta perubahan perilaku. Nah, ini tentunya juga membutuhkan keteladanan ya, membutuhkan modeling, contoh. Nah, Bapak Ibu semuanya ini adalah merupakan teladan bagi peserta didik. Ini contoh pelaksanaan profil pelajar Pancasila ya. Contoh untuk aspek beriman misalkan membiasakan sholat berjamaah ya di sekolah gitu ya, atau sholat duha ya, itu perlu dibiasakan Bapak Ibu di sekolah. Akhirnya sehari-hari mereka sudah terbiasa. Dan di sini contohnya memfasilitasi sarana-sarana ibadah di sekolah ya. Ini yang berbeda agama, ada musola, ada gereja, di situ difasilitasi. Nah, ini bagian dari contoh penerapan profil pelajar Pancasila ya, yang untuk aspek beriman. Dan ini juga bagian dari pendidikan karakter, aspek religius yang pertama kali ya. Terus contoh kegiatan pramuka, mandiri, kreatif, gotong royong ya. Lewat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ya. Itu contoh penerapan profil pelajar Pancasila dan pendidikan karakter juga ya.
aspek mandiri, kreatif, gotong royong. Lalu mengenalkan budaya, ya, saling mencintai budaya, baik budaya sendiri maupun budaya orang lain, menghormati keberagaman budaya di Indonesia, ya. Ini bisa juga lewat kegiatan ekstrakurikuler, ya. Misalkan ada ekstrakurikuler tari-tarian, ekstrakurikuler bela diri, ya, itu kan bagian dari memperkenalkan budaya kepada anak, sehingga anak bisa selain kenal, mereka juga cinta terhadap budaya sendiri. Lalu belajar mandiri sebagai pembiasaan nilai-nilai mandiri, kreatif, dan menalar kritis. Upacara bendera, ini contoh kegiatan nasionalisme, dan bisa juga masuk di aspek beriman, bertakwa, berakhlak, dan berkebinakaan global. Nah, ini contoh-contoh bagaimana pendidikan karakter atau profil belajar Pancasila itu diterapkan di sekolah. Tentunya saya yakin banyak sekali kegiatan Bapak Ibu guru yang itu sudah menerapkan pendidikan karakter atau P3, profil belajar Pancasila. Ya, jadi bisa untuk implementasinya Bapak Ibu ya lewat kegiatan di sekolah sehari-hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, lewat kegiatan pembiasaan, kantin kejujuran, ya, misalkan membuat jurnal kegiatan, membaca ibadah atau kebaikan yang dilakukan. Terus lewat kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler tadi itu ya. Nah, ini merupakan pembiasaan-pembiasaan sehari-hari di sekolah, ya. Nah, berikutnya untuk pendidikan karakter ya. Tadi sudah kita bahas ada 5 nilai utama. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ada 5 nilai utama. Yang mana pendidikan karakter ini konseptornya adalah Bapak Jokowi ya melalui Nawacita. Kalau P3 tadi konseptornya adalah Mas Menteri Nadiem Makarim ya. Yang mana kedua-duanya itu Bapak Ibu dikembangkan dari konsep Ki Hajar Dewantara ya melalui nilai-nilai luhur, perilaku berkarakter, olah pikir ya, olah hati ya, olah hati misalkan jujur, beriman, amanah, adil, tanggung jawab itu bagian dari olah hati. Ya, kalau olah pikir itu contohnya cerdas, kreatif, berpikiran terbuka, berorientasi IPK ya dan lain sebagainya ya. Jadi olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Olah rasa misalkan empati ya, peduli dengan sesama, ramah, santun, nyaman ya, saling menghargai, toleran ya. Lalu olahraga, tangguh, sehat, disiplin, sportif, andal, berdaya tahan, bersahabat ya, dan seterusnya. Tuh, jadi untuk pendidikan karakter ataupun profil pelajar Pancasila ini dikembangkan dari konsep Ki Hajar Dewantara melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Untuk gerakan literasi nasional tadi ada 6 ya, mulai dari literasi baca tulis, literasi numerasi, sain, literasi IT, literasi finansial, literasi budaya, dan warga negara. Kenapa sih Bapak Ibu ya perlu ada pendidikan karakter, perlu ada literasi dasar, ya perlu ada berpikir itu tadi ya, konsep berpikir porsi, atau kalau sekarang sudah terinput di dalam berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Kenapa perlu itu semua? Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Di Indonesia ya, peserta didik kita pada saat Olimpiade Internasional itu peringkatnya selalu yang terbawah. Ya, mulai dari tahun 2011 ya di PIRLS program internasional. Bu Eni, mohon maaf Bu Eni, waktunya ya. Waktunya sudah masuk Bu Eni. Oke, baik. 5 menit lagi ya, Pak. Ya. Siap-siap. Ya, siap. Saya percepat ini ya. Nah, ini dari dari Olimpiade Internasional, peserta didik kita tuh peringkatnya selalu yang paling bawah ya. Di PIRLS contohnya tahun 2011 itu peringkat 45 dari 48 negara.
lalu di PISA, Program for International Study, mulai dari tahun 2009 sampai 2015, tidak ada peningkatan, ya. Peringkat ke-64 dari 70 negara. Lalu di INAP, Indonesia National Assessment Program, itu di tahun 2016 nilai kemampuan membaca itu masih kurang, masih 46,83%. Nah, ini menunjukkan Bapak-Ibu bahwa kemampuan peserta didik kita itu masih low order thinking skill, belum HOTS ya, belum high order thinking skill, terus literasinya juga masih rendah, makanya diinsertkan pendidikan literasi, pendidikan karakter, dan ditambah konsep berpikir 4C tadi atau terinput dalam high order thinking skill gitu ya. Ini perjalanan kurikulum kita yang selalu berubah-ubah Bapak Ibu, mulai dari tahun 47 sampai ini ya 2013 ya. Ini berubah-ubah. 2004 itu ada KPK, 2006 diubah menjadi KTSP, terus 2013 diubah lagi menjadi kurikulum 2013 sampai sekarang. Yang mana di kurikulum 2013 ini karena kondisi dari PISA dan lain-lain tadi ya, maka diinsertkan pendidikan karakter, literasi, dan konsep high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi di dalamnya. Dan sekarang ditambah lagi dengan profil pelajar Pancasila, student well-being, gitu ya. Tuh. Lalu bagaimana sih menanamkan konsep berpikir tingkat tinggi ini ya pada layanan bimbingan konseling ya. Jadi ada tiga kegiatan, transfer knowledge, critical and creative thinking, problem solving. Layanan bimbingan konseling dikatakan high order thinking skill apabila ada tiga tahapan ini. Ada proses transfer knowledge, critical thinking, ada problem solving. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu ya, sebelum ada konsep high order thinking skill ya. Ini sering Bapak Ibu bertanya ya, bagaimana sih HOTS di dalam bimbingan konseling itu diterapkan gitu ya? Bagaimana penerapannya ya? Padahal sebenarnya sebelum ada konsep HOTS ya, BK itu sudah high order thinking skill ya. Karena memang di situ sudah sampai tahapan problem solving. Atau kalau kita analisis di kognitif level 1 sampai level 6, ini sudah di kognitif level 6, C6. Ya, nanti kita pelajari seperti apa ya. Lalu ada proses saintifiknya di dalam layanan kita, mengajak siswa untuk 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Jadi kita memberikan layanan informasi, itu tidak hanya guru BK menjelaskan, ya, tapi kita bisa mengajak anak-anak untuk mengamati. Misalkan kita ingin memberikan layanan studi lanjut. Ayo anak-anak kita amati, ya, kira-kira apa saja sih setelah SMP kalian bisa melanjutkan kemana saja? Yuk kita browsing di internet, ya. Ayo kita misalkan mengundang alumni yang sudah sukses, ya. Atau mengamati yang di SMA perguruan tinggi mana saja sih yang bisa nanti sesuai dengan bakat minat anak-anak ini, ya. Diajak mereka untuk mengamati, browsing, atau datang langsung ke kampus, atau mengundang alumni yang sudah sukses dengan acara Career Day, gitu ya. Jadi tidak hanya dijelaskan saja, mereka diajak untuk aktif, ya, mengamati. Setelah mengamati, mereka pasti akan bertanya, ya. Dengan bertanya itu, ajak lagi mereka untuk mengumpulkan informasi sehingga mereka mampu menalar. Oh, kalau mau melanjutkan ke SMA, ini yang harus saya siapkan. Kalau saya harus ke perguruan tinggi negeri, ini yang harus saya siapkan. Dia bisa bernalar dan bisa mengkomunikasikan, bisa menerapkan, ya. Nah, ini model-model pembelajaran ya yang bisa diinsertkan di dalam layanan klasikal. Bagaimana layanan kita bisa HOTS ya? Tentunya harus menggunakan model-model pembelajaran yang high order thinking skill. Ya, misalkan discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning, ya. Mengajak anak-anak untuk PCPL tadi ya, browsing di internet, memberikan tugas ke mereka, cari tentang studi lanjut. Nah, itu kan contoh menerapkan project-based learning di dalam layanan klasikal. Ya, bisa, Bapak-Ibu, ya. Experiential learning itu juga bisa. Nah, sehingga di sini pembelajaran aktif, guru menciptakan pembelajaran sehingga siswa itu melakukan sesuatu, tidak hanya dijelaskan, mereka itu doing. Pembelajaran berpusat pada siswa, student center, bukan pada guru. Kalau berpusat pada guru, gurunya yang aktif, gitu ya. Jadi yang tadinya diberitahu, akhirnya siswa mencari tahu. Dari guru sebagai sumber utama berbasis aneka sumber belajar, peserta didik diajak untuk
browsing, membaca di internet, ya, dan lain dan seterusnya, sehingga mampu menggali potensi peserta didik pembelajaran lebih bermakna, menghasilkan siswa yang cerdas secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi tidak hanya cerdas pengetahuan saja, tapi mereka juga punya keterampilan dan menerapkan sikap, ya, pendidikan karakter itu tadi. Dan memiliki 4 kompetensi kecakapan abad 21. Porsi itu tadi, critical thinking, kreatif, kolaborasi, komunikasi efektif, ya. Itu. Dan ditambah computation logic dan compassion. Nah, ini contoh soal yang hot, Bapak Ibu, ya. Kalau 2x5 sama dengan 10 ini belum hot. Soal yang hot itu contohnya buatlah 5 cara hitungan baik dengan jumlah perkalian dan pengurangan hasilnya 10. Kenapa ini belum hot, Bapak Ibu, ya? Karena ini masih bersifat hafalan. Peserta didik hanya diminta untuk menghafalkan saja, tapi dia tidak bisa menerapkan bagaimana sih cara mendapatkan 10, tidak mengajak siswa untuk berpikir kritis, bagaimana kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berhitung itu, gitu ya. Nah, kalau soal yang hot ini, siswa diajak untuk berpikir kritis. Gimana caranya mendapatkan 10 itu? Kan tentunya tidak hanya 2x5, tidak hanya menghafal. Ajak mereka untuk berpikir kritis, kreatif, ya, dan menggabungkan kolaborasi dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini contoh soal yang like order thinking skill. Lalu bagaimana penerapannya di BK? Ya, kalau HOTS itu kan ada 3 ranah, kognitif, afektif, psikomotor. Di ranah kognitif itu ada tahapan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Nah, kalau C1 sampai C3 ini masih HOTS, ya. Contoh tadi itu siswa diajak untuk menghafalkan, mengingat, memahami, menerapkan. Nah, ini masih lots. Tapi kalau sudah C4 ke atas, ya, menganalisis, menilai, mengkreasi. Nah, ini sudah lots sampai problem solving, sampai create, menciptakan. Nah, itu berarti sudah like order thinking skill, ya. Nah, ini kata kerja operasionalnya, ya, mengingat, memahami C1 sampai C6, ya. Terus di ranah afektif A1 sampai A5. Terus di ranah psikomotor, ini ada P1 sampai P5 ada kata kerja operasionalnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu menerapkan ini, ya, nanti akan nampak di RPL Bapak Ibu, ya. Nah, nanti di tujuan itu kan akan ditulis, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, dalam menulis tujuan tentunya ini disesuaikan dengan SKKPD, ya. SKKPD tahap perkembangan siswa, ya. Di situ kan ada tahap pengenalan, akomodasi, dan tindakan, ya. Misalkan Bapak Ibu di tahap landasan hidup religius, ya. Contoh Bapak Ibu di awal kan sudah need assessment, ya. Setelah need assessment ketemu permasalahan siswa, misalkan setelah menyebarkan angket sosiometri tertanya, ternyata ada siswa yang terisolir di kelas 10A. Layanan apa yang akan saya berikan? Nah, itu kan mulai ditulis di program membuat RPL. Siswa yang terisolasi, ya. Asik ya, Bu Ani. Oke, oke. Baik, nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Iya, itu ya. Kita beri waktu saya tanya jawab saja, Bu Ani, ya. Ada waktu. Ya, ini 9 menit, ya, sudah lalu. Tapi tidak apa-apa, nanti kita kasih kesempatan Bapak dan Ibu yang untuk bertanya, ya. Mohon maaf ya Bu Eni, ya, di cut, ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, ya, mudah-mudahan nanti diperdalam lagi di pertanyaan-pertanyaan, ya. Oke, ya. Sahabat Sehati, sahabat Sehat dan Empati, luar biasa sekali paparan materi dari Bu Eni. Ya, kita sekarang memasuki sesi tanya-jawab, ya, Bapak dan Ibu. Tadi sudah diinformasikan oleh host kami bahwa untuk hari ini, khusus hari ini, ada spesial, ya, untuk penanya. Jadi kami tentukan bahwa untuk yang bertanya pada kali hari ini, ada kegiatan ini, ada tiga, satu dari Resen, satu dari GNA sudah ada, dan satu lagi dari chatting. Nah, sekarang sudah siap, Bu Eni, ada pertanyaan? Dia masih
Ya, bentar ya, Bu Yeni mungkin lagi ngambil sesuatu. Jadi kami tetapkan Bapak dan Ibu dari sekian pertanyaan untuk tiga kami ambil yang mendekati tema ya Bapak dan Ibu, maaf yang mendekati tema. Dan untuk pertama akan kami panggil yang resen dulu ya, yang resen dulu kami panggil Ibu siapa ya? Ibu Heni Isna. Ibu Heni Isna yang sudah resen, mohon dibuka Bu Mbak Dona. Biar bertanya langsung kepada Bu Eni. Bu Eni Isna. Bu Eni Isna, silakan memberi akses panelis. Kami sudah membuka. Ya, sesama Eni ini. Saya juga pengen kenal. Silakan Bu Eni. Bu Eni. Bu Eni, bukan Bu Eni. Ya. Ini Isna. Isna. Belum bisa ya. Oh, habis resen mungkin ini. Pak Dona resen ya. Kita panggil lagi sekali lagi ya. Kalau tidak ada nanti kita alihkan lagi Mbak Dona ya. Bu Eni Isna, silakan yang sudah melakukan resen untuk bertanya langsung kepada Mbak Eni, Bu Eni. Ya, mungkin sambil menunggu yang resen. Kita yang ke Q&A aja ya dulu ya. Kita sambil baca Q&A aja, Pak. Oke, sip. Ya, ya untuk di Q&A-nya kami sepakat untuk memilih Pak. Pak Raisel ya, Pak Raisel Islami nih, Raisel Islami itu Bapak atau Ibu ya. Pak Raisel Islami, pertanyaannya begini, Bu Eni, bagaimana realisasi program Merdeka Belajar dan peran guru BK pada masa revolusi industri 4.0, mulainya seperti apa dalam program layanan BK di sekolah? Terima kasih. Jelas ya Bu Eni, pertanyaannya. Ya, langsung saya jawab saja Pak ya, satu-satu okay. Ya. Ya, silakan. Oke, okay. Terima kasih Pak. Mana tadi pertanyaannya? Raisel Islami, Raisel Islami mana tadi? Sudah. Hilang di saya ya. Tadi iya, sama. Hilang ya Pak ya? Iya, hilang ini. Pertanyaannya tadi bagaimana peran guru BK? Mohon maaf, ini ada anak orang di sebelah saya. Mana ibunya ini? Iya. Sebentar. Mohon maaf ya, Bapak dan Ibu. Ada sesuatu yang perlu di apa namanya tangani dulu kemudian. Nyari punya nggak tahu anak tetangga ini. Iya, pertanyaan mana Pak Raisel tadi, iya, bagaimana peran guru terutama untuk merdeka belajar ya, dan di era revolusi industri untuk BK itu seperti apa konkretnya ya? Yeah. Kalau kita merdeka belajar ya, ini kan sebenarnya sudah mulai banyak dilatih ya, adanya program-program guru penggerak. Ada program sekolah penggerak ya. Ini sudah mulai dilatih guru-guru bagaimana sih mengimplementasikan program-program guru penggerak ini di sekolah gitu ya. Nah, ini Mas Menteri harapannya semua guru nanti akan dilatih, tapi ini masih bertahap ya. Nah, di guru penggerak ini Bapak Ibu bagaimana menerapkan merdeka belajar, yaitu belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, itu tentunya juga
sangat dibutuhkan kemampuan digital, gitu ya. Seperti contohnya belajar di mana saja, kapan saja, Bapak Ibu mulai mengembangkan teknologi-teknologi, gitu ya, untuk layanan bimbingan klasikal, untuk layanan bimbingan konseling, gitu ya, mulai mengimplementasikan. Ya, jadi contohnya seperti apa? Ya, untuk guru BK tentunya Bapak Ibu harus meningkatkan literasi digitalnya. Jadi kan kita sudah bahas ya, ada beberapa keterampilan abad 21. Selain pendidikan karakter, literasi, kemampuan 4C tadi, critical thinking, creativity, komunikasi, ya, itu adalah keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dan itu harus dilatihkan kepada peserta didik, gitu ya. Jadi bagaimana mengimplementasikan di dalam layanan bimbingan konseling itu, ya. Jadi sudah ada mulai ada guru penggerak, guru-guru dilatih, ya. Jadi tidak hanya gurunya saja, Bapak Ibu, sekarang juga sudah ada yang namanya sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu lebih ke kurikulumnya. Nah, ini memang belum semua sekolah, Bapak Ibu, sahabat sehati ya, belum ada, belum semuanya ya, belum semua sekolah, hanya beberapa sekolah saja yang sudah dilatih. Waktu itu ada apa namanya ya, rekrutmen ya, sekolah mana saja yang itu ada pengumuman sekolah penggerak gitu ya. Jadi yang sudah lolos, nah itu bagaimana mereka diajarkan ya, dilatih atau diberikan pengetahuan bagaimana pengimplementasian kurikulum sekolah penggerak itu. Jadi sudah tidak menggunakan kurikulum K13 ya, sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak yang mana di dalamnya menerapkan pendidikan karakter, terus P3 itu tadi ya, profil pelajar Pancasila di dalamnya, gitu ya. Jadi ada pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila. Lalu kalau di sekolah penggerak kurikulumnya itu guru dituntut untuk menyusun CP, Bapak Ibu. Ada capaian pembelajaran. Bedanya dengan kurikulum 2013 ya di sana. Jadi guru-guru sudah diminta untuk membuat CP. Kalau BK ada capaian layanan, ya, yang mana itu mengacu pada tugas perkembangan siswa. Ada tahap perkembangan mulai dari fase A, B, C sampai F. Kalau SD itu fase A, B, C. Kalau SMP fase D, E. Kalau SMA itu fase F. Kalau bimbingan konseling kan sudah punya SKKPD, tugas perkembangan peserta didik. Nah, jadi BK mengacu pada SKKPD dan tugas perkembangan peserta didik itu, gitu ya. Jadi penerapannya lebih ke sana, Bapak Ibu ya, untuk guru penggerak, sekolah penggerak. Lalu kalau untuk 4.0 tentunya Bapak Ibu harus selalu meningkatkan kompetensi diri dengan literasi digital, dengan computation logic, bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun layanan dengan berbasis cyber ya, layanan konseling individu dengan menggunakan misalkan cyber dengan WA ya, Bapak Ibu. Guru BK bisa menggunakan layanan BK, misalkan kita kan need assessment ya di awal, membagikan angket ya. Kalau tidak bisa membagikan angket secara langsung, tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form, ditulis. Nah, dari Google Form itu kan langsung direkap Bapak Ibu angketnya gimana hasilnya. Ya, misalkan Bapak Ibu ingin memberikan layanan studi lanjut setelah SMP. Kemana setelah SMP? Diberikan angket itu ke anak-anak lewat Google Form, setelah itu dijawab, dianalisis, dicari permasalahannya apa, terkait studi lanjut, kesulitannya apa anak-anak ini. Mungkin ada yang masih bingung, setelah SMP mau kemana, bedanya SMA, SMK, MAN itu apa, ya, terus perguruan tinggi yang cocok apa. Nah, itu guru harus, guru BK harus menyiapkan sejak dini. Ya, Bu Ibu Eni, masih ada pertanyaan, dua pertanyaan ini, Bu Eni. Ini ya. Pertanyaan tadi, yang tadi lewat GNE, sekarang lewat. Ini panjang sekali nih Bu Eni. Jadi, yang resen sudah ada belum Pak? Yang resen ya? Boleh tanya langsung kalau ada yang sudah resen. Resen siapa Mbak Dina yang sudah disiapkan? Kalau ada yang sudah masuk. Belum ada yang masuk. Ada ya. Oke, ya. Udah ini kita ke chat ya dulu ya. Ini panjang sekali pertanyaannya. Apa ya? Ya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isman Nyar, SMA Negeri Rancang Kolong, Kabupaten Sumedang. Ini
baik diakui atau tidak, membuat saya merasa kehilangan setengah generasi. Perubahan motivasi belajar, perubahan waktu belajar, kurangnya interaksi sosial, digitalisasi, di platform medsos yang sangat masif, membuat anak-anak memiliki karakter yang sulit sekali dikontrol. Dan jika hanya guru atau satu sekolah melakukan perbaikan ke karakter amat sulit. Bagaimana pandangan Ibu untuk mengembangkan sistem pendidikan yang terintegrasi untuk menghadapi generasi corona yang perubahan ini dimulai sejak sekolah dasar. Terima kasih. Wassalam. Jelas? Oh ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu atau Bapak Ismaniar ini ya, dari Sumedang ya. Ya. Sumedang ya. Oke, memang betul sekali ya, di era disrupsi, di era 4.0 ini sempat terjadi perubahan sosial, ya, perubahan-perubahan sosial, perubahan apa ya, sikap dalam sehari-hari gitu ya. Jadi memang di sini kita tidak selalu harus menyalahkan digital atau menyalahkan teknologi gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa bersahabat dengan teknologi ini, bijak dalam penggunaannya. Ya, contohnya saja misalkan di masa PJJ ini Bapak Ibu ya, pasti kita kesulitan untuk mengontrol anak-anak gitu ya, karena memang online, beda kalau kita tatap muka. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya harus memperhatikan tidak hanya faktor ini ya, tapi tidak hanya faktor akademisnya, tapi faktor pedagogis anak di situ juga harus diperhatikan. Misalnya, pada saat PJJ ini banyak sekali guru-guru yang mengeluhkan ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, banyak sekali. Terus ada anak yang tidak ikut, kalau ada Zoom misalkan itu dia tidak ikut gitu ya. Nah, ini coba guru BK terutama gitu ya. Coba dikaji, kenapa sih si anak ini tidak mengikuti kegiatan belajar? Coba ditelepon orang tuanya, ditelepon yang bersangkutan atau kalau perlu misalkan home visit ya. Jadi home visit mungkin dengan protokol kesehatan kalau misalkan tidak memungkinkan gitu ya. Nah, pasti di situ nanti akan ditemukan Bapak Ibu ya, kenapa si anak ini tidak ikut belajar ya. Misalkan ternyata HP-nya cuma satu. Ya, HP-nya cuma satu harus bergantian dengan orang tuanya. Ya, harus bergantian dengan orang tuanya. Nah, ini kan merupakan ini ya, permasalahan anak yang memang harus diselesaikan. Jadi tidak hanya memperhatikan faktor akademisnya saja, tapi faktor pedagogis juga diperhatikan. Kenapa si anak ini nggak ikut pelajaran? Belum tentu kesalahan ada pada anak. Dianalisis mungkin gurunya cara memberikan penjelasan itu monoton, sehingga anak-anak bosan, nggak mau ikut, atau gurunya tidak memahami gaya belajar anak, gitu ya. Nah, ini intinya itu Bapak Ibu ya, kita perlu memperhatikan bagaimana sih faktor pedagogis si anak ini. Tidak hanya faktor akademisnya saja, setelah selesai mengajar selesai, tidak tahu apa yang terjadi pada murid kita. Kita perhatikan yang tidak masuk, kita tanyakan. Ya pasti mereka akan berpikir, saya tidak masuk satu kali aja ditanyakan, besok pikir-pikir lagi mau tidak masuk gitu ya. Jadi anak-anak itu masih butuh perhatian kita Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, gimana Pak? Masih ada lagi? Ya, dan terjawab ya. Nah, coba. Semoga terjawab ya. Jelas sekali penjelasannya dan Bu Ismaniar ya. Ibu Cut sudah masuk di panelis. Oke, terima kasih Mbak Dona. Ya, silakan Ibu Cut Nurjanah langsung saja bertanya ke Bu Eni, silakan Bu Cut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Eni? Semoga sehat. Alhamdulillah sehat Bu Cut. Iya. Yang cantik sekali. Iya. Makasih Ibu. Pertanyaan saya tentang penjelasan Ibu soal guru penggerak. Mungkin banyak yang bertanya ya Bu ya, apa bedanya guru yang sekarang dengan guru penggerak gitu kan Bu? Ya banyak kan peran guru yang sekarang itu
dibedakan atau ada perbedaan dengan guru penggerak itu? Kan dalam guru penggerak dalam ada sebuah kutipan yang saya baca, guru yang baik belum tentu guru penggerak, tetapi guru penggerak sudah pasti guru yang baik. Nah, dari pernyataan itu, sedangkan kita guru yang sekarang ya Bu ya, yang belum menjadi seorang guru penggerak, berharap bisa menjadi salah satu guru penggerak seperti itu. Kita kan selama ini sudah berusaha untuk sebagai guru BK mendorong prestasi akademik siswa gitu, mendampingi mereka dalam kekurangan, apa maksudnya, kendala-kendala mereka dalam prestasi. Pasti kan setiap guru bidang studi kalau ada kendala, masalah nilai dan sebagainya, pasti ujung-ujungnya nanti kan ke guru BK untuk minta motivasi biar anak semakin berprestasi. Dan kita sebagai guru BK sudah melakukan itu, gitu kan Bu. Terus kita juga berusaha mengajar dengan kreatif bagaimana caranya gitu, biar anak-anak tuh memahami dalam pembelajaran bersama guru-guru di bidang studi yang mereka ikutin. Terus mereka juga kita aktif gitu, kita ajak untuk ayo belajar itu penting gitu. Apalagi dalam kondisi daring seperti ini ya Bu ya, pasti kan banyak kendala atau banyak permasalahan yang muncul. Jadi kita kan berusaha bagaimana anak ini lebih aktif dalam proses belajar dia di sekolah gitu. Itu kita udah berusaha melakukan itu. Terus tumbuh kembangnya anak ini kan pasti kita sebagai guru BK harus terus mengamati ya Bu ya, harus terus mendampingin apa yang menjadi kendala permasalahan mereka biar mereka lebih berkembang dan lebih baik. Kita berusaha untuk terus berada di samping mereka karena setiap permasalahan anak sebenarnya bukan masalah sih, saya bilang anak itu Bu, mereka tuh hanya butuh perhatian. Butuh perhatian kita, perhatian ekstra. Dengan apa yang mereka alami, mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Itu sih yang selama ini sudah saya usahakan dan kita lakukan gitu. Maka pertanyaan saya, apa bedanya kita yang sekarang sebagai guru dengan guru penggerak itu Bu? Walaupun saya ada keinginan bisa berada di salah satunya guru penggerak. Ya. Bismillah. Terima kasih Bu Eni. Iya, sama-sama Bu Cut. Langsung saja ya Pak Lukman Ayuda. Ya, ya, langsung saja Bu. Waktunya sudah. Terima kasih Bu Cut. Pertanyaannya sangat high order thinking skill, sangat hot sekali ya. Jadi apa bedanya antara guru penggerak dengan guru yang sekarang ini? Bu Cut, mohon maaf, jangan lupa menuliskan alamat dan nomor telepon di kolom chat ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Ya, selamat Bu Cut. Nanti akan ada hadiah dari PM4TK akan dikirim. Iya. Jadi apa sih bedanya? Bedanya guru penggerak dengan guru saat ini ya. Ini sebenarnya memang banyak sekali guru-guru yang bertanya ya, dan bagaimana sih cara mengikuti guru penggerak gitu ya. Banyak sekali guru-guru BK yang belum berkesempatan untuk ikut sekolah penggerak ini, karena memang itu keterbatasan wilayah. Nah ini kan sudah sampai di angkatan yang kelima ya, kelima. Nah biasanya setiap angkatan itu dibatasi wilayah ya, wilayah mana saja, jadi tidak semuanya bisa ikut, tapi memang harapannya nanti semua guru akan bisa mengikuti. Nah, di guru penggerak ini seperti apa program-programnya? Yaitu mereka menerapkan merdeka belajar itu tadi. Ya, jadi merdeka belajar, konsep merdeka belajar, belajar bisa di mana saja, kapan saja, ya. Bukan berarti merdeka terus bebas ya, tapi guru ini juga tetap memantau. Terus di kurikulumnya yaitu menerapkan profil pelajar Pancasila itu diterapkan di profil sekolah penggeraknya itu tadi. Terus kalau di guru MAPEL ya, di kurikulumnya itu sudah menerapkan yang namanya capaian layanan, capaian pembelajaran CP. Nah sebenarnya kalau kita guru BK dari dulu itu sudah punya capaian layanan. Ya justru, mohon maaf ya, justru MAPEL ini yang mencontoh ya, mencontoh guru BK. Termasuk hot study itu ya. Di high order thinking skill itu di tahapan problem solving ya, kalau sudah problem solving baru sampai kognitif level 6. Itu sebenarnya di BK sudah ada sejak dulu sebelum ada konsep PERS.
Nah, termasuk penerapan guru penggerak, sekolah penggerak yang menerapkan kurikulumnya ya, kurikulumnya menerapkan capaian pembelajaran, capaian layanan, itu kalau kita sudah ada SKKPD, tapi di MAPEL baru muncul yang namanya fase perkembangan. Kalau kita kan sudah ada tugas perkembangan siswa sejak dulu sudah ada, gitu ya. Terus di guru penggerak itu juga mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Berdiferensiasi itu dalam artian memahami bagaimana sih bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda, ya, punya kekurangan yang berbeda-beda. Jadi cara mengajarnya itu juga jangan disamakan. Ya, jadi guru MAPEL itu saat ini, terutama guru penggerak, diajarkan untuk menerapkan itu dari konsep Ki Hajar Dewantara ini. Ya, jadi berpusat pada siswa, student center, itu mulai diterapkan. Kalau guru PK kan sudah sejak dulu, sudah harus memahami karakter anak. Ya, sekarang guru MAPEL sudah mulai. Makanya guru MAPEL sekarang itu juga sudah sebelum mengajar itu membuat asesmen, ada asesmen diagnostik, ada asesmen non-diagnostik. Sebelum guru penggerak kita sudah menerapkan asesmen, ya kan? Dari dulu kita sebelum menyusun program kita harus melakukan asesmen, ya. Jadi sebenarnya BK itu sudah mengawali, ya, karena kita memang selalu dituntut untuk menjadi garda terdepan, ya. Jadi tinggal bagaimana kita melanjutkan program-program ini, Bapak Ibu, ya. Kalau yang belum dapat kesempatan jadi guru penggerak, insya Allah nanti ada kesempatan, ditunggu saja, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa menerapkan bagaimana program guru penggerak ini diterapkan di sekolah, ya. Sebenarnya kalau guru BK sih sudah menerapkan itu semua, Bu Cut, ya. Iya. Tetap semangat, Bu Cut. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Semangat. Tunggu ya, Bu Eni, ya. Ya, Pak. Ya, waktunya juga sudah melewati 3 menit. 3 menit, ya. Oke, kita akhiri saja ya, Bu. Karena sudah ada 3 penanya tadi yang terpilih. Dari GN sudah ada, dari chat sudah ada, dan dari pasien juga sudah ada. Tiga-tiganya. Sekian, terima kasih Bu Eni. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Tak terasa 1,5 jam kita bersama, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat buat kita dan tentunya buat anak didik kita. Bu Eni, kalau kemarin Bu Nina sama Mbak Endang ada pantun, saya juga tidak mau kalah, ya. Boleh, ya? Silakan, silakan. Boleh, ya, ada pantun, ya. Ini kan masih, ini kan ada guru nasional, ya. Ya. Pergi ke pasar membeli angsa, angsa putih berjumlah 5. Cakep. Tadi dulu dong. Guru menjadi pahlawan bangsa, jasanya dikenang sepanjang masa. Ya, ada lagi satu lagi nih, Bu Eni. Ya. Jalan-jalan ke Kota Kendal, naik kereta. Selamat Hari Guru Nasional, pendidikan makin jaya dan merdeka. Demikian, Bu Eni, pantun dari kami, Bapak dan Ibu. Demikian kami sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Selamat Hari Guru dan untuk guru yang luar biasa. Selamat sahabat sehati. Insya Allah kita akan bertemu kembali di seri webinar P4TK Penjelasan PK. Demikian waktu kami kembalikan ke host, Pak Rafiq, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni dan Pak Lukman Ayuda, ya, yang sudah mengantarkan kita ke webinar dari awal sampai dengan selesai, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama amin. Ini spesial ya untuk guru BK dan umumnya untuk guru-guru, dan spesial sekali ini di Hari Guru Nasional 2021. Sekali lagi mengingatkan
Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir ya yang sudah di-share di kolom chat. Sampai dengan berakhirnya kita tutup lagi ya. Kami akan mencetak sertifikat sesuai kehadiran peserta pada link Zoom kita kali ini. Menurut data kami sekitar 469 peserta yang hadir ya. Mohon Bapak Ibu jika ada kesalahan Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengisi daftar hadir kembali karena sistem kami mengunci untuk sekali input daftar hadir. Sekaligus Bu Eni dan Pak Lukmana mohon mengisi daftar hadir ya karena nanti narasumber dengan moderator akan kami buatkan juga sertifikatnya. Bapak Ibu sahabat sehati, sehat dan empati, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan webinar kita kali ini ya. Spesial di Hari Guru ini kami mengucapkan selamat kepada para guru, selamat tetaplah mengabdi untuk anak negeri, untuk masa depan bangsa semakin jaya, wujudkan merdeka belajar, menggali potensi bangsa, melukis masa depan lebih cemerlang. Kami bangga, semangat pada para guru kami. Dan ada pepatah Arab yang mengatakan, laulal morobi ma'aroftu robbi. Jika tidak karena guru tidak mengenal Tuhanku. Ya. Spesial para guru ya, semangat. Masa depan kami bergantung di pundak Bapak Ibu semuanya. Ya. Alhamdulillah pada webinar kita kali ini ada 3 souvenir tadi yang sudah tersalurkan ya. Makanya kami mohon untuk para penanya yang sudah ditunjuk oleh moderator mencantumkan nomor kontak ya di kolom chat. Silakan nanti panitia akan menghubungi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu akan mendapatkan souvenir menarik dari P4TK, Penjas dan BK. Hanya 3 penanya pertama yang sudah ditunjuk oleh moderator. Bagi Bapak Ibu yang belum beruntung ya, jangan berkecil hati, mudah-mudahan di lain kesempatan panitia akan menyediakan lebih banyak souvenir untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, sahabat sehati, sebagaimana tema Hari Guru kita kali ini adalah bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Ya. Di pundak kita bersama, kita mempunyai tanggung jawab untuk membawa bangsa ini menjadi lebih jaya, maju, dan cemerlang di era revolusi industri 4.0. Ya. Saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali di webinar yang akan datang dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Ya. Silakan Bapak Ibu bergabung dengan sosial media kami, dengan WA yang bisa Bapak Ibu hubungi adalah 08211 6214002 ya, atau bisa dengan Telegram dengan nomor tersebut ya, bisa dengan Instagram kami atau Facebook ya. Silakan Bapak Ibu gali informasi-informasi berkaitan dengan program-program P4TK, Penjas dan BK khusus di tahun 2021 ya. Tentunya banyak program-program kita di akhir tahun 2021 ini yang di-launching oleh P4TK, Penjas dan BK yang mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya rasa kami atas nama panitia penyelenggara, saya host Rafiq dan Ibu narasumber, Ibu Eni, dan Bapak moderator, Bapak Lukmana Yuda,
serta teman-teman yang di balik layar semuanya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenaan dengan penyelenggaraan webinar kita kali ini. Ya, mudah-mudahan ke depan kami akan melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari Bapak Ibu semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua.